Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ansyananda binti Ali, merupakan pegawai Data Tik. Jadi hari ini saya akan berkongsi mengenai pemakanan di Hari Raya Aidiladha. Surah Al-Hajj ayat 34, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan korban agar agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikurniakan Allah kepada mereka berupa haiwan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Kerana itu, berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh. Tanya kepada mereka-mereka yang berkorban pada tahun ini yang belum berkesempatan, insyaAllah tahun-tahun mendatang kita cuba lagi. Dan bagi tips pemakanan di Hari Raya Aidiladha, bila bercerita mengenai daging korban, lembu, kambing dan sebagainya, daging ini merupakan asasnya adalah sumber makanan protein. Ia membantu pembinaan sel tubuh, pemulihan sel dan sangat pentinglah untuk pembesaran. Dan tips yang pertama saya nak sentuh ialah apabila di hari-hari korban ni sangat penting untuk kita mengambil, menilai daging yang kita ambil tu insyaAllah halalan tayyiban. Tapi untuk menjaga kesihatan, kita akan tengoklah sebaiknya ambil bahagian yang isi daging. Kita kena trim lah bahagian lemak, kerana kita fahamkan lemak itu merupakan lemak tepu dan membahayakan kesihatan. Dan kandungan nutrisi bagi daging, ia kalau kita lihat daging merah berwarna merah sebab kena kandungan myoglobin. Ia berbeza dengan daging seperti ayam ataupun burung dan sebagainya. Kerana daging ayam burung ni lebih kurang myoglobin, itu warna dia lebih cerah lah. Okay, berbanding dengan daging lembu ataupun kambing. Dan daging lembu mempunyai zinc, iron, vitamin B yang lebih tinggi berbanding daging putih tadi. Ha, macam ayam dengan burung tu. Tetapi perlu berhati-hati kerana daging lembu sangat tinggi, lebih tinggi lemak tepu lah berbanding dengan daging ayam ataupun daging putih ini. Dan dia semuanya bercerita mengenai protein. Protein ni ada asasnya daripada haiwan dan ada asasnya tumbuhan. Kalau contoh protein haiwan adalah daging, ayam, telur, susu ni asasnya haiwan lah. Protein yang berasaskan tumbuhan seperti kacang, tahu dan tempe. Okay, kemudian saya nak sentuh sikit bila bercerita mengenai bahagian-bahagian lembu. Okay, bahagian paling tinggi lemak bagi setiap 100 gram daging lembu tu, kalau bahagian ekor kita akan dapat 71 gram lemak. Which is ekor lah bahagian yang paling tinggi lemak. Dan bahagian paling tinggi protein adalah bahagian betis. Kita akan dapat dalam 34 gram protein daripada 100 gram daging lembu itu sendiri. Okey, bercerita mengenai lemak tepu tadi yang yang agak tinggi dalam daging merah ni, sebab tu kita perlu berhati-hati dalam pengambilannya. Ia banyak memberi manfaat, tapi sekiranya diambil secara berlebihan boleh membawa kenaikan berat badan lah. Lemak tepu ni, kenaikan berat badan akan membawa kepada penyakit obesiti. Penyakit obesiti ni banyaklah risikonya, meningkatkan risiko kematian sebab musim COVID-19 ni, boleh meningkatkan risiko penyakit jantung, strok dan quality of life pun akan menurun dan pelbagai lagi lah. Dan seterusnya, tips yang kedua, di Hari Raya Aidiladha, ambil daging mengikut porsi. Sekiranya kita lihat dalam gambar itu, porsi bagi daging adalah sebenarnya saiz tapak tangan kita ni je. Macam tapak tangan saya ni kan, bahagian tapak tangan ni sahaja. Ini adalah jumlah yang disarankan lah tapak tangan ni. Ia lebih kurang dalam 14 gram protein lah bagi tapak tangan yang besar sikit, orang yang besar sikit mungkin sampai 21 gram dan sebagainya. Walaupun ia berbeza lah mengikut individu, ikut tahap umur, ikut aktiviti harian yang biasa dilakukan. Tapi secara asasnya saiz tapak tangan inilah kalau ikut porsinya. Dan saya ikut tapak tangan ni bukan sehari, maksud setiap kali waktu makan utama, pagi, tengah hari dan malam. Dan tips yang ketiga adalah pilih kaedah masakan yang sihat seperti bakar dan elak penggunaan minyak dan santan yang berlebihan. Kita faham daging sebenarnya mengandungi 4 ganda kandungan lemak berbanding ikan ataupun ayam dan sebagainya.
dan ada dah dan daging sudah ada sendiri lemaknya. Kalau masakan tu kita buat masakan seperti daging goreng, santan, so kita akan tambah lagi lemak. So masakan itu akan jadi masakan yang tinggi lemak lah. Jadi pilih makan pilihan masakan yang lebih sihat lah. Tips yang keempat, okey, bercerita mengenai masakan yang lebih sihat, mungkin ramai yang terfikir sup kan. Sup, yes, betul. So antara alternatif yang baik juga, tetapi lagi baik salah satu caranya sup tu kan kita rebus guna pressure cooker, sejukkan dulu. Bahagian atas tu dia akan timbul lapisan lemak, terbuang, tertrim lapisan lemak dan panaskan semula. So sup kita itu akan menjadi lebih sihat lah, rendah, lebih rendah kandungan lemak dan akan membantulah kesihatan secara amnya. Tips yang kelima adalah daging boleh disimpan lama selang-seli dengan protein seperti ayam, telur, ikan dan sebagainya. Daging waktu hari Aidiladha kita dapat banyak. Mak saudara bagi, ayah mertua bagi, banyakkan stoknya. Jadi kita boleh selang-selikan. Hari pertama, yes, daging. Hari kedua mungkin kita boleh dah tukar pada menu lain dulu. Ikan ke pula, daging tu hari yang ke-4 pula ke, kemudian hari yang ke-7. Bukan setiap hari daging lah. Situ pun salah satu memvariasikan ni membantu kita melengkapkan nutrisi badan juga. Dan tips yang keenam adalah masukkan masakan sayur dan buah dalam hidangan. Selain menu daging dari Aidiladha, jangan lupa masukkan juga menu sayur. Sayur campur ke, sayur kailan ke, tak kisahlah. Sebab kita faham sayur ni membekalkan mineral dan vitamin dan membantu kita untuk kenyang. Bila kita kenyang, kita tidak akan makan secara berlebihan lah daripada sumber-sumber seperti karbohidrat dan juga protein yang tinggi lemak lah. Dan seterusnya, di hari Aidiladha jangan lupa untuk minum air secukupnya. Kenapa saya tekankan tentang air? Kerana air ni sangat penting untuk kita faham daging merupakan sumber protein. Protein berlebihan semuanya membuatkan buah pinggang kita bekerja dengan lebih keras. Jadi minum air secukupnya sangat membantulah proses fungsi buah pinggang itu sendiri. Dan tips yang terakhir, jangan lupa untuk bersenam. Okey, bersenam 3 hingga 4 kali seminggu. Bersenam bukan sahaja membantu kita membakar kalori, membantu juga pengaliran saluran darah dan secara amnya memang mampu membuatkan kita lebih fit. Saya rasa itu sahaja tips perkongsian saya pada sesi pemakanan di Hari Raya Aidiladha kali ini. Dan jumpa lagi. Assalamualaikum.